Salam Target Bola. Berikut ini kami sampaikan hasil pertandingan, jadwal, daftar top skor sementara maupun bagan babak 8 besar Piala Dunia Wanita 2023. Untuk hasil pertandingannya, tepatnya pada Selasa 8 Agustus 2023 kemarin. Di pertandingan pertama, Timnas Putri Kolombia mengalahkan Timnas Putri Jamaika dengan skor 1-0. Hasil ini membuat Timnas Putri Kolombia lolos ke babak 8 besar. Di laga lainnya, Timnas Putri Prancis mampu mengalahkan Timnas Putri Maroko dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Timnas Putri Prancis mengisi sisa satu slot terakhir babak 8 besar Piala Dunia Wanita. Berikut ini bagan 8 besar Piala Dunia Wanita 2023. Di bagan 1 atas, Timnas Putri Spanyol akan menghadapi Timnas Putri Belanda. Di bagan 1 bawah, Timnas Putri Jepang akan menghadapi Timnas Putri Swedia. Di bagan 2 atas, Timnas Putri Inggris akan melawan Timnas Putri Kolombia. Di bagan 2 bawah, Timnas Putri Australia akan melawan Timnas Putri Prancis. Berikut jadwal lengkap babak 8 besar Piala Dunia Wanita 2023. Timnas Putri Spanyol versus Timnas Putri Belanda. Jumat 11 Agustus 2023 pukul 08 WIB live di FIFA Plus. Timnas Putri Jepang versus Timnas Putri Swedia. Jumat 11 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB live di FIFA Plus. Timnas Putri Australia versus Timnas Putri Prancis. Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB live di FIFA Plus. Timnas Putri Inggris versus Timnas Putri Kolombia. Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB live di FIFA Plus. Berikut daftar top skor sementara hingga babak 16 besar Piala Dunia Wanita 2023. Di posisi pertama ada Hinata Miyazawa asal Jepang dengan mengoleksi 5 gol. Diikuti di posisi kedua ada Alexandra Popp asal Jerman dengan mengoleksi 4 gol. Dilanjutkan Dilrut asal Belanda sama dengan 4 gol. Dan juga Candida Taudiani juga sama mengoleksi 4 gol. Dilanjutkan Aitana Bonmati asal Spanyol dengan mengoleksi 3 gol. Untuk mengetahui hasil pertandingan selanjutnya, silakan ikuti terus info Piala Dunia Wanita 2023 pada channel Target Bola. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.